Muhammad Rifki Rivaldi, salah satu peserta KKN dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan sebuah video yang mana menjelaskan sebuah produk. Namun produk ini bukan berupa barang, namun berupa jasa. Yang dimana sesuai dengan ansos saya, yang mana itu menjelaskan tentang minat dan bakat para pemuda di lingkungan Parung Tengah RT 01 RW 03 Kota Depok. Bagaimana videonya? Simak video berikut ini. Sesuai dengan ansos yang telah dilakukan oleh peserta KKN, yang mana bahwa di lingkungan tersebut pemuda begitu berperan penting, yang pada awalnya mereka hanya berkegiatan menongkrong dan lain sebagainya, kini mereka memiliki pekerjaan yaitu reparasi gawai dan laptop, yang mana berawal dari alat-alat sederhana yang mereka miliki di rumah dan juga dengan pelanggan yang terbilang hanya teman-teman saja seperti itu. Lama kelamaan mereka berkembang menjadi lebih baik, yang dihimpun oleh pemuda yang bernama, organisasi tersebut bernama Karisma, yaitu kreativitas remaja Musholah Asyidiyah, yang mana bertempat di lingkungan Parung Tengah RT 01 RW 03 Kecamatan Bodongsari, Kelurahan Durenmekar, Kota Depok. Mereka sangat senang sekali telah diwadahi dalam minat bakat mereka sesuai dengan yang mereka minati, salah satunya reparasi teknologi, karena kan kebanyakan di daerah tersebut remaja lulusan TKJ yaitu teknik jaringan komputer. Yang dilakukan para pemuda di video merupakan salah satu bentuk keberanian mereka untuk menunjukkan skill minat dan bakat mereka di bidang teknologi, yang mana telah mereka pelajari di sekolah. Setelah mereka lulus sekolah, mereka bingung untuk bekerja di mana, dikarenakan pada saat COVID-19 seperti saat ini sulit untuk mencari pekerjaan. Lalu mereka memilih untuk menerima jasa reparasi yang diwadahi oleh pemuda Karisma yang berada di lingkungan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kini alat-alat reparasi telah lengkap yang mendapatkan dari hasil mereka bekerja. Pada awalnya mereka hanya mereparasi gawai atau yang bisa disebut handphone. Lama-kelamaan mereka berani untuk mengambil orderan reparasi laptop ataupun notebook sesuai dengan pesanan para pelanggan. Berikut merupakan hasil reparasi laptop yang dilakukan oleh para pemuda. Tadi merupakan video ansos saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.